tempat saya berdiri ini sudah 35 tahun mangkrak. Ada sebuah rahasia yang disimpan rapat oleh si pemilik gudang ini dan tidak diketahui oleh siapapun. Dan akhirnya sang pemilik gudang ini meninggal tidak wajar. Benarkah rahasia tersebut yang menyebabkan gudang ini dikosongkan selama 35 tahun? Wow. Ini makhluknya, ini siluman nih sih ini. Ini di belakang ini apa sih? Di sepanjang ini nih. Ini ada yang suka mondar-mandir di sini, sosoknya ini sih bukan sosok perempuan biasa, ini siluman sih. Karena bentuk kupingnya tuh nggak seperti manusia. Bentuknya lancip gitu. Terus kayak rambutnya tuh udah cuman sehelai-helai. Sosoknya lagi jongkok ya, di pojok sini nih. Ini nih, di ujung. Ada ini yang masih yang dominan nih, sosok ini nih. Nanti aku mau coba gambarin deh. Nanti. Jadi energinya tuh kan muter ya. Dan ada kalau menurut informasi dari dia tuh di sini banyak. Tapi kalau tadi dilihat lagi, dia asalnya tuh bukan dari sini gitu aslinya. Dan ini tuh kalau dilihat banyak yang seperti ada kayak bukan pusaran ya. Jadi ini energi ini muter gitu. Ada sesuatu yang bikin si energi-energi ini seperti nggak bisa keluar dari sini. Dan mereka datang ke sini itu bukan datang sendiri tapi karena manusia. Masuk akal gak sih? Jadi sengaja didatangkan. Ini kan tadi dalam keadaan duduk kan dia, kayak jongkok gitu. Terus dia berdiri tinggi banget. Tapi kayak kalau kita kan berdiri normal ini nggak, kakinya memanjang, tinggi banget. Yang lebih agresif ini di tengah-tengah sini nih sebenarnya. Jadi yang ini, yang lain tuh nurut sama dia. Nah kalau misalnya digambarkan wujudnya seperti apa, ini campur-campur karena ada yang satu kayak kantong gitu tapi bercahaya, cuman cahayanya tuh ada cahaya putihnya tapi didominasi sama warna gelap. Jadi nggak bagus ya, nggak bagus. Nggak terlihat ya, tapi ada yang suka di dalam sini nih main. Siapa namanya? Ada sosok perempuan duduk di bagian sana. Ini rumahku katanya. Serius gak sih? Coba lihat. Ini gak ada orang kan tadi? Hah? Ya mau ngomong apa? Kamu bilang apa? Ini penunggu aslinya sih sebenarnya si perempuan ini. Dia kalau nggak tahu ya tadi ngelihat sosoknya tuh jalannya kayak orang nari gitu. Nggak tahu deh aneh. Dan dia ketawa-ketawa bukan kalau biasanya kan kalau mereka kita datengin suka marah. Ini nggak ketawa-ketawa tapi ketawanya itu
seperti ayo lo hati-hati lo bakalan seperti bakalan kejadian apa gitu, kayak seperti warning, tapi dia nggak mau bilang. Cuman kalau yang di sebagian sini ada sosok laki-laki, nah ini ada hubungannya sama dia nih. Yakin. Tempat ini bisa dijadikan titik satu ya. Ini ada hubungannya nih sama dia nih. Nih. Well, oke, okay. Kamu di sini. Ini tempat yang besar tadi nih, itu suaminya. Sosoknya besar. Yang pasti lebih tidak suka dengan adanya kita di sini. Dia lebih mengusir ya, seperti mengusir terus. Ini sosok perempuan tadi kok ada sini sih? Dia ketawa-ketawa nih. Kayak gitu sini. Ngejek. Ngejek. Bisa pulang. Ini sih lorong ini seneng banget ini si perempuan tadi tuh. Si perempuan yang tadi yang di mobil ini di sini nih sukanya. Dan sosok yang laki-lakinya bentuk ini ya, bentuk genderuwo. Dan dia bikin ini, bikin badan gatal. Enggak. Hah? Apa dia? Badanku gatal, sumpah. Wah. Ada pohonnya, dia menghuni di pohon kapok ini kan? Kalau ini mah kok jalan. Tempat ini penunggunya masih sama dengan yang di dalam, sosok genderuwo, dan dia tidak biasa dengan energi manusia. Kalau saya merasakannya, dia bikin badan saya gatal. Ini entah kalau apa ya, di dulu pernah ketemu makhluk yang sama seperti ini, dan dia pernah digunakan sama manusia untuk mencelakakan orang dan biasanya bikin penyakit. Ya. Nanti sambil dicek dulu ya titik yang aman ya. Oke pemirsa, tadi si Sarah sudah melakukan penelusuran di area gudang dan ada beberapa sosok yang Sarah lihat di sana ya. Ya. Sekarang juga udah ada peserta yang pertama namanya Mahmud. Kita bisa suruh masuk sekarang aja ke dalam. Ya. Mahmud. Ya. Silahkan masuk. Sar, tadi kan lo udah masuk ke sini terus lo penelusuran. Iya. Lo nemuin ada beberapa sosok di sini gak? Sebenarnya banyak, Vicky. Ada banyak. Lebih dari satu. Ya. Jadi yang sosok dominannya itu ada di lorong siluman perempuan tapi. Siluman perempuan. Ya, ini tadi sempat gambarin juga sosok yang ini yang ada di lorong ya. Oh, ini pemirsa yang Sarah lihat tadi di gudang, tepatnya di lorong, sosoknya seperti ini. Mm-mm. Bisa dilihat. Ini salah satu yang cukup dominan, sebenarnya sekarang ini yang si Mahmud sedang berdiri di atasnya tuh ada tadi ngelihat kayak kumpulan energi yang muter-muter gimana ya. Jadi energi itu ada di situ bukan karena asalnya dari situ, tapi karena manusia.
Dia sepertinya nggak nyaman ya, Vicky ya? Apa ya? Iya, pemirsa juga bisa lihat sepertinya si Mahmud ini udah mulai nggak nyaman deh. Dia tadi muter, nggak bisa berdiri di satu posisi lama. Iya. Ini sosok yang bertaring ini, tadi ada pergerakan dari lorong yang di lorong maju. Masuk ke dalam. Kan tadi di ujung ya, sekarang mulai mendekat ke arah si truk. Mahmud. Tidak beroperasi udah sekitar 35 tahun. Lihat ada reaksi dari si Mahmud. Ada apa, Mahmud? Ada bayangan ini. Kayaknya ada sesuatu deh di truk ini. Mungkin sosok yang perempuan tadi. Iya, sosok perempuan tadi masih ada. Belum dekat ke situ. Iya. Terus? Terus? Okay.